Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sambungan muka surat 543 Suratul Mujadalah ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang yang beriman, bila dikata pada kamu tafassahu fil majalis, bagi ruah tak, ke depan, ke kiri, ke kanan dalam majlis, rapatkan lagi tak, maka dia kata tafassahu fil majalis fafsahu, maka bagilah ruah tak. Tarbiah para sahabat ni peringkat awal, peringkat awal tak. Kalau begini, kalau tidak disebut kan, ni punca perbalahan juga. Bayangkan apa peringkat taraf pendidikan yang begitu rendah kan, tak boleh setengah orang backing nak selesa, nak duduk tak, tak boleh ganggu sah hatta sah maya pun kan. Nabi beritahu kan, sawu sufufakum, sama sempurnakan sah. Lepas tu duduk rapat-rapat, kemudian Nabi suruh hendaklah kamu lembutkan tangan-tangan kamu, lembutkan. Ni semaya ni, ibadat ni, agama dia jadi sesetih lagi, jadi kerah. Jadi sebenarnya ada keselesaan kita diganggu, sifat manusia begitu. Jadi Nabi suruh lembutkan tangan-tangan kita ni. Bila orang rapat sah ke tak, maka kita akan terganggu. Maka agama mari, Nabi setuh. Sebab kalau tidak diberitahu, perkara ni akan menyebabkan ada perbalahan. Bila dalam majlis, jadi ada yang duduk dengar apa, dengar selesa dia. Dia tak benarkan orang lain duduk rapat-rapat. Jadi turun ayat, perkara begini pun turun ayat sebagai panduan pada para sahabat. Begitu juga majlis, tempat duduk. Dalam hadis Nabi detail lagi, dalam hadis kan, bila satu orang tu duduk tempat tu kan, maka tempat tu tempat dia, tak ada orang boleh ambil tempat dia. Dia duduk tunggu sah kan, kemudian dia wuduk, dia batas nak ambil wuduk, maka tak ada orang boleh duduk. Itu hak dia, hak dia. Tapi satu orang tu daripada rumah, rakyat kotak bila tu siap tu, tanda tempat kawai tu tak boleh. Dan ada masjid ni tempat semua orang, bukan tempat pada ni. Kita tak boleh tanda tempat kita. Ya, bila kita duduk dah, kita dah tahu, maka tempat tu kita berhak. Maka kita ada hajat, ada orang telefon, kita kecek luar, maka tempat tu tak ada orang boleh ambil. Dah, itu agama mereka ajar. Siapa tahap tu? Tujuan ada ke apa? Supaya tak berbalah. Dia kena belajar. Kena belajar. Semua diajar oleh Nabi SAW. Semua ruang-ruang untuk punca perbalah. Di sekat. Di dalam majlis, Allah nak bagi orang beriman, bila dia kata pada kamu supaya bagi ruat dalam majlis ni, maka bagi. Orang mukmin bila dengar ayat ni, kira tak, sahabat mula kendur belakang, tak tegar dalam majlis. Dia nak bagi daripada Allah. Sebab tu dia kena puas hati dengan Allah dan Rasul. Dia kena ada nas daripada Allah SWT. Sebab ayat sebelum ni cerita tentang Allah, Allah, Allah semua kan, Allah akhirat, Allah akhirat. Sehingga benda tu sudah besar, maka sekarang waktu tarbiyah. Sebab tu surah-surah ni semua ni berkenaan dengan hubungan sesama sahabat, hubungan sama Islam, dan hubungan dalam rumah tangga, hubungan suami isteri, hubungan dengan anak, hubungan dengan jiran, hubungan. Sebab ini apa, asas kekuatan. Asas kekuatan. Kalau hak ni retak, habis. Wa idza qila insyuzu fansyuzu. Bila dikata kesok, insyuzu ni tawassak ni bagi ruah. Dan bila kata kesok depan pula, kesok belakang. Wa idza qila insyuzu fansyuzu, maka bangun ke depan. Benda ni payah ni. Kalau orang jenis kesombongan dia ke tak, buat apa cerlung lalu tak cerlung. Kerana gini, semua setuju belakang dengan Allah dan Rasulullah, tapi kerana benda remeh temeh gini ke tak, tapi pada dia remeh, tapi sebenarnya jejah majlis akan terjejah. Ruai banyak lagi, ruai boleh depan lagi, ruai ada lagi, tapi kerana dia gitu jadi terhalang. Orang belakang tak boleh mari ke depan, kena ni. Jadi tengok agama, tengok ayat Quran, terbiah para sahabat. Wa idza qila insyuzu fansyuzu, dak bila dikata pada kamu dak esok kesok. Sebab tu Nabi bagi tahu dalam hadis kan, sifat orang mukmin seperti unta yang jinak. Orang mukmin ni seperti mana unta sifat dia? Unta yang jinak. In qada qada, Nabi bagi tahu. Bila dia ayat, maka dia turuk ya. Tu sifat orang mukmin. Mana mudah basah? Mudah basah. Sebab tu Nabi gandengkan sifat ahli neraka ni payah basah.
payah bahasa, kerahking. Ini sifat ahli neraka. Sifat ahli neraka. Sebab tu Imam Muslim, dia buat tajuk sifat-sifat ahli syurga, sifat-sifat ahli neraka. Nabi telah sifat dia. Dia sahabat belajar, dia sifat ahli syurga begini, sifat ahli neraka begini. Quran bagi tahu umum, Quran bagi tahu perkataan sifat-sifat yang Allah nak sebut, tapi Nabi bagi detail lagi. Detail lagi. Dia semua ni hal ini, benda ni ada pada kita. Sebab tu dia jadi ukur, eh? Jadi ukur, eh? Dia sebab baik-baiki sikit-sikit. Nah. Hatta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ni dia ada backing cara dia. Saya Umar ada backing cara dia. Abu Bakar backing cara dia. Abu Bakar tak kena sikit sepak lalu. Abu Bakar. Aisyah ke tak? Kih gapo dia jatuh tanah kari. Gapo dah? Dia punya tail hair dia ke? Menyebabkan semua perjalanan yang tergenang dah belakang. Oh, dia pergi cari Aisyah ke? Menyusahkan orang ramai ni. Anak dia, punca dia. Orang duk cari semua ni. Tali kalung, dalam safar. Bayar ke lah. Dia nak marah ke? Nabi duk tidak atas ribu Aisyah. Tak, tapi dia tak cara. Dia kutir juga ke? Aisyah bagi tahu tahir dia. Tak siwi, apa ni? Tak siwi gerak. Nabi duk tidak atas ribu dia. Tapi dia kutir ke? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak, Abdul Rahman tu. Tak. Dia suruh jamu. Tak, dia panggil Abdul Rahman. Masuk Islam. Ada tetamu nak lapar ni tak? Dia suruh pergi jamu. Tetamu bagi tahu dia tak sempat makan, selagi mana Abu Bakar tak balik. Nak makan sekali dengan Abu Bakar. Abu Bakar bersedah, jangan tunggu dia balik. Jamu tetamu bagi tahu makan ni. Jadi bila Abu Bakar balik rumah tengok, tetamu dia tak makan lagi kan? Abu Bakar buat lagu mana? Celung pada dia. Nak pergi sepak dia. Ni peringkat dia tarbiyah. Sehingga diberi tahu oleh Nabi berkali-kali ditarbiyah sehingga jadi sempurna. Sempurna. Dia ada sifat-sifat. Jadi dia bukan satu hari satu malam jadi orang terbaik ni. Dia perlu ditarbiahkan. Perlu ditarbiahkan. Saya tahu perkara begini, kita tak perasan. Kita tak perasan. Kerana nampak simple, tapi ini sebenarnya. Ini karakter kita. Tak. Dia kena benda ni, kita jadi balah dengan orang. Bila keselesaan kita, apa dia? Terjejah. Ini diperhalu. Ini bak berkenaan adab lah. Adab. Bak tadi, bak infak, bak lain pula. Bak korban nyawa, setuju dah. Tapi ini bak adab pula. Dihias lagi, dipolish. Apa dia? Ditarbiah oleh Nabi oleh Allah SWT untuk lahir orang yang terbaik. Sebab tu sahabat-sahabat ni lepas tu kan jadi orang terbaik. Mana saja kan dia pergi kan Islam tersebar. Bila dikata pada kamu esok sikit maka dia esok yarfa'in lahul ladina. Allah Taala akak. Okey lagu ni. Yarfa'in lahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilmi darajat. Dia orang yang mana diberi ilmu dia angkat beberapa darjat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Ya Allah Taala apa yang kamu buat semua tahu belakang. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman bila kamu nak kecek dengan Nabi secara khusus faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Maka kena sedekah dulu. Kena sedekah. Nak kecek dengan Nabi kena bayar. Ini mama, ini siasah Allah Subhanahu Taala. Tak. Sebab keliling Nabi munafik. Keliling Nabi munafik. Dia begitu sifat munafik kan dia selalu menonjol. Percakapan dia kita baru baca surah munafik kan. Dan percakapan dia ni menarik, orang dia menarik dalam majlis ni. Jadi dengan Nabi ni dia duduk depan keliling Nabi. Tapi bila seru infak kan tak? Dia akan hilang sorang-sorang kan? Ngai. Ni peringkat awal. Dia orang mukmin pun kena infak je. Nak kecek dengan Nabi secara khusus kena sedekah dulu. Dia kita tahu sedekah kan Nabi haram kan. Bukan untuk Nabi. Sedekah ni untuk fuqara muhajir. Orang miskin kalangan sahabat. Khususnya ahli sufah. Nabi ke haram, keluarga Nabi haram. Nabi kalau siapa sedekah, maka Nabi bagi pada ahli sufah yang miskin. Bila siapa hadiah, maka Nabi berkasi dengan para sahabat. Nabi makan dan Nabi bagi pada orang lain. Itu cara Nabi SAW. Dan ini Allah Ta'ala turun ayat. Cara nak tarbiah. Ya, bila kamu ada sesuatu nak jumpa Nabi, nak kasih secara khusus, nak ambil masa Nabi ni, maka sedekah. Dalika khairun lakum athar. Itu lebih baik untuk kamu dan lebih suci pada kamu. Fa in lam tajidu, tapi kalau tak ada tak apa, fa innallaha ghafur. Tak ada sungguh tak apa, boleh pergi. Bukan kena wajib. Tapi lepas tu mansukh, mansukh. Untuk satu peringkat untuk Allah Taala datangkan hukum ni untuk bersihkan daripada sekitar Nabi itu munafik. Asbaqtum an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah. Adakah kamu bimbang dengan kamu nak cakap dengan Nabi ni kena bayar sedekah dulu? Adakah kamu bimbang takut kemiskinan, takut fakir, takut jadi susah? Bahkan wa idlam taf'alu, sekiranya kamu tak buat, maka Allah, sedangkan kamu ada harta, maka Allah SWT akan azab kamu. Takdir dia tak sebut dalam ayat ni. Tapi kalau kamu tidak ada,
dan kamu nak jumpa Nabi juga, dan kamu pergi dengan keadaan istighfar, wa taballahu alaikum, fa aqimus salah, dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat, wa atiullah wa rasulah, dia taatlah kepada Allah dan Rasul, wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah Taala apa yang kamu buat jelas berlakon. Alam tara ilal ladzina tawallaw ila qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum. Kamu tidak perhati ke mengenai orang yang mana berpaling pada satu orang yang mana berpaling daripada Allah dan Rasul, dan mereka telah menyebabkan kemurkaan Allah ke atas mereka. Ma hum minkum wala minhum. Tidaklah mereka di kalangan kamu dan kamu bukan di kalangan mereka. Wa yahlifuna 'alal kadhib, dan mereka bila bersumpah-bersumpah dengan dusta. Wallahu ya'lamu, sedangkan Allah SWT tahu. A'addallahu lahum adzaban, Allah telah tersediakan orang lagu ni azaban syadid, azab yang sangat keras. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya sungguh buruk apa yang telah mereka buat. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka ni sebagai perisai, sebagai pelindung mereka dan menghalang orang daripada jalan Allah. Walahum adzabun muhim, bagi mereka azab yang hina. Ni munafikin semua. Lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, harta mereka, anak pinak mereka ni tidak dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit pun. Itulah orang yang masuk neraka sekarang yang gerai juga. Hum biha khalidun, kekal selama-lamanya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an, hari yang mana mereka semua akan dibangkitkan sekali. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, mereka akan bersumpah depan Allah seperti mana mereka bersumpah dengan kamu sekarang. Ni munafik. Siapakah hari akhirat sifat dia. Wa yahsabuna annahum ala syai', mereka menyangka mereka ni ada kedudukan. Rasa dia mereka munafik ni rasa dia ada kedudukan dalam masyarakat, ada kedudukan dalam agama, bahkan di sisi Allah boleh rasa dia ada kedudukan. Ini bahaya ni. Rasa dia sebab orang mukmin kan buat amal begitu sekali tapi takut sehingga dia rasa dia tak ada apa-apa. Tanda orang betul kan? Seperti mana para sahabat, seperti mana para sahabat. Tapi ini Allah, hari mana mereka dibangkitkan, nanti Allah SWT bagi tahu mereka akan bersumpah depan Allah seperti mana mereka bersumpah dengan kamu sekarang ni. Dia wa yahsabun annahum ala syai', mereka menyangka bahawa mereka ni ada kedudukan. Allah Taala wakil kedudukan dia. Padahal di mata Allah SWT, pandangan Allah tidak ada nilam. Ala innahumul kadhibun, ketahuilah mereka itu pendusta. Mereka pendusta. Apa menjadi lagu tu? Istahwadha 'alaihim syaitan, kerana mereka telah dikuasai oleh syaitan. Tadi kuasai oleh syaitan. Fa ansahum dzikrullah, lalu syaitan telah menyebabkan mereka lupa zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Telah menyebabkan mereka lupa. Bapa Allah Taala biar dia dikuasai oleh syaitan. Kita baca dah ayat gini sebab tu kita boleh kumpul. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu, Allah Taala bagi sebenarnya syaitan hanya dapat menguasai orang yang mana dokong dia, orang yang ikut dia. Bila ikut syaitan kan, maka Allah Taala biarkan syaitan kuasai dia. Ni qanun Allah. Kan Allah ni tengok Allah bagi istihab, mereka telah dikuasai oleh syaitan dan syaitan menyebabkan mereka lupa zikr Allah, lupa perintah Allah Subhanahu taala. Dan bangku 10 gar nasib belaka, tak ada surga pun, tak ada surga pun. Dia orang lain ni telah dikuasai oleh syaitan, telah dikuasai oleh syaitan. Perintah Allah, syariat Allah ni tak ada rasa gapo syaitan buat. Syaitan lupa ke mereka tetap dak besarnya perintah Allah, besarnya perintah Allah. Mungkin tak tahu. Ulaika hizbus syaitan, itulah dak parti syaitan, jemaah syaitan, hizbus syaitan. Ala inna hizbus syaitan humul khad, ketahuilah dak golongan syaitan ni, jemaah syaitan ni orang yang rugi. Humul khasirun, orang yang rugi. Sekali lagi, innal ladzina yuhadun Allah, sesungguhnya orang yang mana menentang Allah dan Rasul ni, ulaika fil adallin, itulah orang yang mana akan dihina di akhirat nanti. Kataballah, Allah Taala telah buat keputusan dah. Keputusan telah dibuat, la aghlibanna ana wa rusuli, la aghlibanna ana, aku akan kalah ke aku dan ikut rasul aku akan kalah. Allah nak buat keputusan dah, kalau orang yang menentang Allah dan rasul ni akan kalah. Sebab tu kita tak perlu gawat, tak perlu bimbang musuh, perancangan musuh ni tak perlu. So, penting ni kita ni betul dah atas jalan Allah atau jalan Nabi. Sebab Allah Taala sudah buat keputusan dah, aku sudah kata Allah, Allah Taala sudah tulis dah, maktub dah. Gabadah la aghlibanna ana rasulih, aku akan kalahkan aku dan juga rasul-rasul akan kalahkan musuh-musuh aku. Innallaha qawiyyun aziz, Allah ni qawi, sangat kuat dan aziz, maha perkasa. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kamu tidak akan dapat satu kaum yang mana benar-benar beriman dengan Allah, dia benar-benar beriman dengan hari akhirat. Yuwaduna man hadallahu wa rasulah, mereka mengasihi orang yang mana menentang Allah dan Rasul. Kamu tidak akan dapat. Tak ada Allah, tak ada. Kamu tidak akan dapat. Tidak ada orang yang mana beriman dengan Allah di hari akhirat ni, mereka kasih pada orang yang menentang Allah dan Rasul. Tak ada. Walaupun orang itu tu aba'ahum, mula
tinggi lagi. Tak. Tarbiyah para sahabat. Mula pandai manusia kerana iman dia. Mula pandai manusia kerana iman dia. Ni nak sisihkan daripada tak. Allah Ta'ala beritahu, kamu tidak akan dapati. Tidak ada orang yang beriman, benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat. Mereka kasih pada orang yang mana-mana menentang Allah dan Rasul. Orang itu menentang Allah dan Rasul. Menentang Allah. Bukan tidak tahu, tak tahu tu silap kita. Kita kena bagi tahu. Siapa? Dan adik-adik kita gabung. Dan. Tapi ni orang yang mana sudah jelas. Dan. Bahawa tak setuju perintah Allah. Tak. Orang lagu ni kita tak boleh. Tidak ada orang mukmin yang benar-benar beriman dengan Allah akhirat ni, mereka kasih pada orang yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun ayah mereka, walaupun anak mereka, walaupun adik-beradik mereka, walaupun kaum kerabat mereka, keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min. Itulah orang yang mana telah tertulis pada hati mereka ni iman. Walaupun. Dan wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah Taala telah bantu mereka dengan bantuan Allah. Wa yudkhiluhum jannatin, Allah Taala akan masukkan mereka dalam syurga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha pada mereka, mereka redha pada Allah Subhanahu taala. Ulaika hizbullah, itulah parti Allah. Ala inna hizballah humul mu'minun. Ketahuilah bahawa hizbullah, dak parti Allah ni, mereka itulah orang yang akan berjaya, orang yang berjaya. Tapi ini rasa dia kepada Allah Rasul, Allah akhirat, Allah akhirat. Menjalani ini, puas hati dengan Allah dan Rasul. Surah seterusnya, surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Lima satu lima. Bukan surah lima satu lima. Surah Al-Hujurat. Hujurat ni bilik-bilik. Bilik-bilik syurga. Bilik-bilik syurga. Seperti mana ghuraf juga. Surah yang ke 49 ikut turutan masaf, tapi ikut turutan nuzul. Surah yang ke 100 surah Hujurat. Ini panduan yang sangat besar daripada Allah SWT kepada para sahabat, daripada kita. Puas hati dengan Allah dan Rasul. Ayat pertama ni sebagai dakwah, sebagai asas surah. Maksud surah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul dalam apa-apa perkara pun. Dalam perkara. Jangan mendahului Allah. Makna kita ni ikut ya. Ikut Allah dan Rasul. Seperti mana ni apa? Step seterusnya ini untuk umat pula. Sebelum ini nabi ini tak boleh buat kan, malaikat Allah ikut apa yang diwahyukan. Apa perkara ikut apa yang diwahyukan. Dan umat ni pula jangan mendahului Allah dan Rasul. Kata Nabi begitu. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini usul besar ni. Mana nak ada sifat tidak mendahului Allah dan Rasul ni, dia kena puas hati dengan Allah dan Rasul dulu. Berarti dia kena rasa besar Allah, tak sebesar-besarnya. Dan hebatnya ilmu Allah, sehebat-hebatnya, dan Allah yang begini hebat, dan begini agung, telah pilih Nabi. Allah telah puas hati Nabi. Sebab dia mari puas hati dengan Nabi kerana puas hati dengan Allah dulu. Dan Nabi bukan sebarang orang. Bukan sebarang orang. Jangan kita buat seperti mana kita. Buat seperti mana kita. Dia kena puas hati. Seperti mana kita pakai bahasa. Kalau bahasa kita, okay, tak sakit ke apa dia? Sakit jantung. Tak pakar jantung bagi tahu. Haji ni tak... Tak boleh gerak. Tak boleh banyak gerak dah ni. Tak boleh banyak gerak. Kecil pun tak boleh. Kuat-kuat ni. Bahaya kan. Tiba-tiba satu orang tak ada gerak satu. Tak. Ni lagu ni. Kalau boleh ni. Banyak jalan ni. Kalau boleh unggah. Tuan. Depan doktor pakar gini. Tak. Satu orang tak layak. Kecil. Depan kan betul bahasa kita. Depan. Orang yang mana. Kepakaran dia. Beda dia. Rujuk ke orang. Tak. Tiba-tiba dia tak ada ke satu nak bagi nasihat, apa tak ada khilaf dengan tu. Kita faham kan betapa tak sidiknya orang lagu ni. Tak berhadapan dengan orang yang penuh dengan ilmu ini. Faham banyak dengan Allah dan Rasul. Sebab tu dia kena ada, dia ada kebesaran Allah dulu. Lepas tu ada kebesaran Nabi SAW sebagai pilihan Allah. Ikhtiar Allah tak pilih. Orang pilih Allah.
orang yang terpilih. Sehingga Allah Taala beritahu wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa dia taat pada rasul seperti mana dia taat pada Allah. Begitu sekali ayat-ayat. Tapi dia kena mari Allah dulu. Barulah dia tak tergamuk nak kecek. Tak, seperti mana doktor pakar, doktor puai pakar, doktor pakar. Tak, kalau dia tahu kedudukan dia kan pakar, doktor pakar tak. Apa pendapat doktor tu, eh doktor, tak orang puai tak. Berkenaan dengan poligami lah ke mana? Nenek kecek lah ke mana? Dia doktor kan? Ada PhD. Kecek lah ke mana? Tak ada dia. Tetap hukum Allah. Nak tanya pendapat saya, tak ada nilai pendapat dia. Dia kena tahu hak dia. Hak dia. Tidak ada nilai. Tak ada nilai. Doktor kau gapa ke? Depan perintah Allah semua, depan hukum Allah, depan sunnah Nabi ini tidak ada nilai. Dia kena faham gitu. Dia kena faham gitu. Kalau dia letak ya, bagi tahu begini pada pendapat saya, habis binasa. Hacu. La tuqaddimu baina yadayillah ya Rasul. Ini asas kita faham. Sebab tu ni usul besar. Usul nak didik pada sahabat ni biar puas hati dengan Allah dan Rasul. Ni nak bina umat, dia kena ada satu benda orang semua puas hati. Kalau sumber utama ni tak puas hati, habis. Tak. Sebagai asbab menyatukan. Sebab tu asbab menyatukan ni Allah dan Rasul. Dia memang puas hati dua ni. Dua perkara ni memang menyebabkan tak semua hati-hati akan tunduk. Hati-hati akan tunduk. Sebab tu Allah Taala cerita, tak banyak tetap Allah. Berarti bila kita faham perkara ni tak, mana boleh kita dahulukan? Bagaimana nak bina agama ni? Ada cara lain lagi seperti daripada kita Allah daripada Nabi. Ada lagi. Siapa dia mendahulukan cara begini juga, tak puas hati dengan kita Allah. Maka sebenarnya tak, dia telah mendahului Allah dan Rasul. Semua. Baik, kita Allah, dia mulut kita Allah, kita Allah. Tapi nak tegak kita Allah ni kena cara lain. Kena cara lain. Kena pinjam sistem lain. Bayar kalau untuk tegakkan ni perlu sistem lain. Nampak sangat hak ni tak boleh nak pakar. Kayak gitu dia punya kaedah mantik. Kayak lagu tu, kayak tak? Untuk tegakkan kita Allah ni tak sesuai. Apa kita Allah sesuai agama dia? Dia satu sistem yang kuat, kayak tak? Sistem dia daripada asas nak bina pengguna sistem tu, dia untuk tegak semua berkait dengan sistem tu. Dia logik dia gitu kan? Dia nak bina lagi susah ni. Tiba-tiba untuk bina ni Quran tak boleh pakar. Sistem ni lebih hebat lagi. Hikmah lagi, sesuai lagi dengan keadaan gini. Begitu sekali dipuji. Tak. Dia dibunga-bunga kan? Dia apa? Digula-gula kan untuk tegakkan hak ni. Apa ya kalau kita ni tak mampu untuk bina umat ni dan untuk tegakkan bahawa kita ni buat apa dia? Mana orang yang berfaham begini dia, mana kita ni bagi dia tak sesuai. Kita ni tak ada kehebatan. Kalau kita yang hebat kan, maka daripada awal lagi semua daripada kita. Daripada kita Allah, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ayat yang kita baca benda biasa, tapi sebenarnya ayat pertama ni ada, kalau faham hakikat dia kan, seperti mana seorang biasa nak berhadapan dengan pakar-pakar, pendapat dia lagu mana? Tak ada nilai kan? Kita faham bahasa tu. Apatah lagi kita dengar sebagai makhluk dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagilah. Ya ayyuhallazina amanu, tengok kata al-khitab, wahai orang beriman, kalau kamu benar-benar beriman dengan Allah, la tuqaddimu, jangan kamu dahulukan depan Allah, depan Rasul ni apa-apa. Kak kita ni Allah ikut ya. Ini panggil agama kan? Masuk masjid ya. Masuk masjid. Tak dengan kaki kanan. Semai tatu masjid. Semua ni apa? Ni agama dia panggil. Tak ada cara kita. Mana ada cara kita? Nabi ajar lagu tu. Semai tatu masjid. Tak kalau orang bedah tak semai sunat qabliyah. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semai zuhur 4 rakaat. Ini dia panggil qala Allah qala. Ini agama. Ya mana ada buah kita? Daripada masuk masjid, daripada semaya sehingga sudah semaya, semua ni ada daripada Allah dan Rasul belaka. Ini dipanggil agama. Kalau tidak nak semaya, tak Nabi tak ajar, maka dia ajar. Ini telah mendahulukan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah Taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu. Asah tu hak ni teguh. Untuk tarbiyah para sahabat ni. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat sebelum ni kita baca, jangan panggil Nabi seperti mana kamu panggil sama kamu. Sesadap. Hak ni pula dalam kecek ni. Kecek. Ni bukan kerana fitrah suara dia gitu, maknanya bangkai. Bila Nabi kata gitu. Ha ni tidak dibenar. Kalau suara dia kasar molek kan, suara dia gitu, itu tidak ada masalah. Dan ini berlaku pada sahabat kan. Anda tak ingat sahabat ni. Bila turun ayat ni, kan dia tu baik rumah kan. Nabi tanya, mana dia ni? Mana dia? Sahabat lain bagi tahu. Bila turun ayat ni dia takut. Sebab suara dia kasar kan. Dia kecek kan, walaupun biasa. Tapi tinggi suara dia.
Jadi dia faham bahawa dia suara dia lebih tinggi daripada nabi, dia menyebabkan kemurkaan Allah. Allah Taala kata la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Jangan kamu tinggikan suara kamu lebih daripada suara nabi. Wala tajharu lahu bil qaul ka jahri ba'dikum li ba'din. Jangan kamu tak kuatkan suara kamu bila bercakap dengan nabi seperti mana kamu kecik sama-sama kamu. Menyebabkan antahbata amalukum, menyebabkan amalan kamu semua jadi gugur dan kamu tak khabar. Jadi dia rasa pada dia, bab dia lagu ni bila kecik dengan nabi, suara dia lebih tinggi daripada suara nabi. Jadi dia rasa ayat ni turun pada dia. Jadi nabi bagi tahu bukan begitu kan? Bukan begitu. Ini orang yang mana buat nabi ni seperti sama-sama dia, ni tak boleh. Ni adab. Dia adab ni penting. Daripada kurang tidak beradab ni lah yang menyebabkan jadi rasa tak ada gapo dengan nabi ni. Sebab tu dia adab ni penting. Sebab tu anak-anak yang tidak didik tak dengan perkataan dia beradab, dengan tindakan beradab kan. Lama-lama jadi kurang aja. Kan? Dia benda ringkas aja, tapi kesan dia besar, efek dia besar. Tidak dididik, tak jadi kurang aja. Jadi Allah SWT tarbiah umat ni. Jadi umat ni kena beza bila bercakap sama dia dengan nabi ni, kena ada perbezaan. Kena ada perbezaan. Sebab tu ni sunnah. Ajar anak kita cakap dengan kita ni tak sama. Nabi bagi tahu satu orang ke tak? Jalan ke tak? Jalan depan satu orang tu. Nabi tanya siapa dia belakang tu. Dia kata ayah dia. Nabi kata jangan jalan depan ayah. Dia belakang. Ayah jalan dulu. Tengok ada. Dia tak boleh. Benar ringkas apa-apa. Kita dan ada. Ada ni menyebabkan tak menyebabkan kalau tidak ada dia jadi derhaka dalam mesyuarat ke tak? Masa mesyuarat ni panggil mesyuarat satu kabilah ke tak? Tiba-tiba budak kecil kecek. Nabi kata dia biar orang tua dulu kecek. Orang tua dulu kena kecek. Kecek. Cuma bila orang tua tu sepakat, tak barulah orang ni boleh kecek. Jadi kabilah tu sebenarnya latih orang muda tu keceknya. Tapi Nabi tegur dulu ke? Nabi tak tahu ke? Bawa orang tua tak ada kecek, nak kan? Tak, tua tak ada kecek. Dalam majlis kan tak boleh kecek juga. Tapi Nabi tegur dulu, tak. Kabir Nabi kata, orang tua dulu. Tak, dalam majlis-majlis ni yang perlu kecek, orang tua dulu. Okey, tua dulu. Budak-budak ni bak makan. Bak makan budak-budak dulu. Tu sunnah. Kita terbalik, bak makan orang tua dulu. Makan budak. Sunnah Nabi kan, bak makan budak-budak dulu. Budak-budak di dahulu. Dalam majlis ni budak-budak dulu bak makan. Bak budak tak nak kawal diri. Tak. Orang tua boleh kawal diri. Kita terbalik. Orang tua budak tak nak kawal diri. Tapi dalam bab majlis, bab urusan, orang tua. Ini sunnah Nabi. Ini adab mula Allah SWT tarbiah para sahabat. Mana ni jangan tinggi suara, jangan keraskan suara ni. Mana seperti mana sesama kamu, seperti mana sesama kamu. Mana kena ada nada. Kalau suara tu jenis tinggi tapi bila cakap dengan nabi ke, kena ada nada rendah ke diri depan nabi. Nada dia tu, adab dia tu. Ha ni Allah SWT. Kalau tidak, kalau buat kecek dengan nabi macam kecek orang biasa, dia tak boleh. Tak. Dia tak boleh kecek cara biasa. Dengan ayah tak boleh kecek cara biasa. Dia adab dia gitu. Dia kena tarbiah umat ni begitu. Innal ladhina yaghudduna aswatahum, dia orang yang mana merendahkan suara dia, tengok menundukkan suara. Yaghuddu ni bukan merendahkan, mana dia suara dia tu tunduk. Walaupun suara dia kasar suara dia. Inda Rasul, ketika mana bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladhina imtahana Allahu qulubuhum littaqwa. Itulah orang yang mana Allah Subhanahu taala telah hati-hati mereka telah teruji, telah diuji oleh Allah Subhanahu taala untuk takwa. Kan? Bersedia. Dia duduk dengan petua ayat ni kan, maka dia perendahkan nada suara dia dengan nabi. Gaya bahasa dia dengan nabi. Dia beza. Bila kecek dengan orang lain lagu lain, bila kecek dengan nabi lagu lain kan. Nah, dia punya. Allah SWT ajar para sahabat. Turun berkenaan begini halus jadi tak apa dia. Dia punya adab dia. Tapi mudah kan hadirin-hadirin. Mula-mula sekali tetap Allah dan akhirat dulu. Ini kesan dia. Tak, bila ada Allah dan akhirat, maka hak ni mudah. Ha ni mudah. Semua ni digunakan nama Allah Subhanahu taala. Ulaikal ladzi, itulah orang yang mana imtahanam Allah taala telah bersihkan hati mereka ni. Dan untuk takwa telah sediakan untuk terima takwa. Untuk terima takwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka keampunan dan juga ganjaran yang sangat besar, yang sangat besar. Sebab tu sahabat lepas ni kan ada pandai nabi dengan ijlah, dengan penuh kemuliaan. Sehingga mereka tak mampu nak tengok mata nabi pun tak berani. Nabi nak tanya kuasa qadar pun tak berani sahabat.
dia punya gambar dia mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kena ada tu. Dia kena ada. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat akthar min yakun. Orang yang mana panggil kamu di sebalik bilik-bilik tu, bilik-bilik Nabi, hujurat ni bilik-bilik Nabi, aktharhum la, kebanyakan mereka ni tidak berfikir, tidak ada otak. Ini peringkat awal para sahabat. Ketuk rumah Nabi, ketuk pintu Nabi. Peringkat awal para sahabat. Ditarbiahkan oleh Nabi. Walau annahum sabaru, kalaulah mereka sabar sehingga Nabi keluar, tidak jumpa mereka, itu lebih baik sebenarnya. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu. Habis sambung semula berkenaan dengan ayat pertama. Tamu berkenaan dengan ayat pertama. Ya ayyuhalladzina amanu. Sekali dengan wahai orang beriman. In ja'akum fasikum binaba. Bila datang pada kamu fasikum. Seorang yang fasik. Yang bawa berita. Yang bawa berita. Yang bawa berita. Maka fatabayyanu. Maka fatabayyanu. Maka hendaklah kamu pastikan dulu berita. Pastikan dulu berita. Surah An-Nisa kita belajar, Allah SWT bagi tahu tak berkenaan dengan kalau datang berita berkait dengan keamanan, takutnya tak berita ni kita tak boleh olah sendiri, kena serah pada pemimpin, kena serah pada orang yang tanggungjawab, yang ada orang tanggungjawab dia. Kita tak boleh kecek. Kalau kita tahu berita tu tak, kita tak boleh sebar berita tu daripada kita, daripada telefon kita, daripada WhatsApp kita. Kita kena bagi pada orang tanggungjawab. Okay? Bertanggungjawab yang telah dilantik dalam masyarakat. Dia yang boleh sebarkan berita-berita yang melibatkan apa? Keamanan dan juga tak ketakutan. Tak melibatkan perkara besar. Tak biar mereka tu sesat. Masyarakat tak boleh. Masyarakat mukmin ni tak sifat dia begitu. Tak. Kalau dengar berita keburukan sama-sama sendiri, tak kerak lah ni. Ini berita bohong. Melainkan dengan saksi. Perkara keji ke tak? Ada semua. Ngupak tak dia jauhkan. Ni ayat lepas ni. Bingung pak. Ni didih halus lagi nak bina masyarakat yang mana tak ada orang boleh cocok kiri kanan, tak boleh orang nak kecek tentang keburukan orang untuk hasut orang kan, tak boleh. Ni ngupak lagi walaupun benar, tutuplah pintu jalan tu. Pah banyak mai pak lagu mana nak Islam masyarakat ni, amar ma'ruf nahi munkar. Kita ada ni amar ma'ruf nahi munkar. Hak ni senjata paling hebat ni, senjata paling hebat. Dia tak ada hasut masyarakat, tak ada. Dia terang jelas tak. Dan amal ma'ruf nahi munkar ni dia tak kuasa kan benda lagu ni kan. Dia setiap benda apa benda dasar dulu. Allah akhirat, Allah taat pada Allah dulu. Masuk kebesaran Allah. Sebab ni asah dia. Ni dan ni kita belajar ni mereka ni telah masuk dah kebesaran Allah ni. Cuma berlaku masalah bagaimana nak islah. Ini berlaku di zaman Nabi SAW berkenaan dengan berita begini yang sampai. Allah, jadi Allah Taala tunggu wahai beriman bila datang pada kamu berita yang mana fasik, berita yang tidak benar. Maka fatabayyanu. Kata baik. Berita yang berkaitan dengan keselamatan. Ini kisah ni berlaku di kalangan apa dia? Kabilah Khuza'ah. Khuza'ah. Kita tahu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Hudaybiyah di antara orang yang Arab yang bukan Islam tahaluf dengan Nabi, yang jadi sekutu Nabi ni Bani Khuza'ah. Lawan dia Quraisy Bani Bakar. Yang khianat berlaku Hudaybiyah, yang sama berlaku Fatu Mekah ni perbalahan di antara Bani Bakar dengan Khuza'ah. Dan ini pun berlaku berkait dengan Khuza'ah juga, Bani Khuza'ah. Yang mana dia pergi jumpa Nabi bila masuk Islam kan? Baik jumpa Nabi, dia bagi tahu ya Rasulullah. Tak, ketua dia bagi tahu ya Rasulullah. Saya balik tempat saya, saya nak ajak orang kampung saya semua masuk Islam. Tak. Dan nak ajak Islam pada mereka, dan mereka ni orang nan, orang banyak harta kan? Jadi dia bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat masa tu dia wajib dah. Maka dia bagi tahu hantarlah pada kami ya Rasulullah. Tak, biar kami boleh bayar zakat juga. Bayar zakat juga. Nabi pun janji kan dia. Tak, waktu hari tarikh sekian-sekian kami akan hantar satu orang untuk ambil zakat daripada tempat kamu. Maka dia tunggu dengan penuh semangat. Dia bagi tahu semua orang, semua masjid Islam belakang dah kabilah dia. Dia nak bagi zakat. Dia sudah war-war dah tak, nak bayar zakat. Jadi mereka telah buat persiapan untuk sambut sahabat utusan Nabi ini untuk terima zakat. Untuk terima zakat. Maka mari tak, sahabat Nabi yang diutuskan itu cuma berlaku silapan. Berlaku silapan. Jadi oleh kerana lewat orang mari itu menyebabkan ketua kabilah ni Bani Khuza'ah ni, dia telah kumpul orang dia, dia musyarat sama dia, sepatut mari. Dah utusan Nabi, Nabi tak pernah mungkiri janji dia bila nak mari kan. Jadi mesti mungkin ada sesuatu yang mana yang berlaku takut. Jadi kita dia pergi jalan, mana bawa rombongan itu nak pergi sambut lebih depan lagi. Jadi sahabat orang nak kutip zakat ni tengok dia sangka bahawa demon ni nak serang, nak bunuh dia.
Dan kita kena faham situasi dia ni dak baru berlaku kisah dak apa yang berlaku pada Bani Zakwan, minta 70 orang qurra, Nabi atas 70 orang qurra ke dak telah dibunuh kena khianat ke. Jadi ada kadang-kadang begini, jemaah-jemaah yang diutuskan sebelum ni dak mereka walaupun pergi atas tujuan dakwah bukan tujuan perang pun, mereka terdedah pada bahaya dikhianati oleh kabilah-kabilah. Jadi sahabat ni takut, maka dia buat keputusan sendiri, dia buat kesimpulan sendiri, dia ingat kabilah tu nak khianat nak bunuh dia. Keputusan. Jadi dia balik. Jadi dia bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dak mereka ni nak bunuh dia. Nak bunuh wakil utusan yang nak kutip zakat ni. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam siap pasukan. Nabi apalagi siap pasukan, hatta Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Tapi nasib baik Khalid bin Walid dia berhati-hati kan. Dak? Ini riwayat dari Musnad Ahmad. Jadi bila Khalid bin Walid siapa? Dak tengok masyarakat molek bunyi azan sembahyang. Jadi bila jumpa tanya, jadi bagi tahulah kisah sebenar tu ayat ni. Tu ayat ni. Jadi ini ayat berkenaan fatabayyanu fatathabbatu dalam qiraat lain. Allah Taala bagi tahu orang beriman bila datang kamu berita fasik, berita yang mana? Berita tu fasik. Berita yang mana? Yang bawa berita yang mana? Yang tidak jelas kebenaran dia tu. Nah. Maka kamu kena fatabayyan dulu. Yang gopoh fatabayyan. Menyebabkan kalau kamu tidak tabayyan, tabayyan ni apa dia? Cari jalan hakikat sebenar berlaku sesuatu tu. Kata bayan. Sehingga perkara buruk tu tidak berlakulah. Kata bayan ni dak depan ni tajassus. Tajassus dengan tabayyun dia dua-dua ni makna lebih kurang sama. Tajassus ni cari hakikat juga. Ha ni pun cari hakikat juga. Cari sesuatu benda yang benar-benar berlaku tujuan dia supaya keburukan tidak berlaku. Tajassus ni cari benda sebenar-benar juga tapi supaya keburukan itu berlaku. Dia beza situ tajassus dengan tabayyun. Tabayyun ni hak, tajassus ni batil. Batin ni kepada cari kebenaran supaya keburukan itu berlaku. Kalau ni tabayyun ni cari kebenaran supaya keburukan daripada sesuatu yang berlaku tu tidak tersebar, tidak tersebar. Tabayyun. Dan supaya sesuatu yang buruk tidak berlaku pada satu kaum dengan cara kamu tidak tahu. Maka bila berlaku peperangan kerana perkara begitu menyebabkan kamu akan menyesal, menyebabkan kerugian. Wa alamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahawa bersama kamu ada Rasulullah. Lau yuti'ukum fi kathirin min amla anittum, kalulah kamu taat pada Allah, pada Rasul, lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri la anittum, ketahuilah bahawa bersama kamu ni ada Rasulullah. Kalau kamu pergi, kalau kamu taat pada orang lain selain daripada Rasul, dari setiap perkara ni, maka perkara tu akan binasakan kamu kalau kamu ikut orang lain, sedangkan Rasulullah ada bersama dengan kamu ni. Lau yuti'ukum fi kathirin min al-amri, dah menyebabkan kebinasaan kamu. Sepatutnya kamu ikut Rasul, jangan buat Rasul ni ikut kamu. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman, tapi Allah SWT telah jadikan kamu ni orang yang suka pada iman. Dia telah hias iman ni benda molek dalam hati kamu. Wa karraha, dan Allah Ta'ala menyebabkan kamu benci pada kekufuran, pada fusuk dan pada dosa. Ulaika humur rasyidun, itulah orang yang mana telah dipimpin oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kurniaan daripada Allah dan nikmat dia. Wallahu alimun hakim, dan Allah Subhanahu Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, sekiranya dua golongan orang mukmin dak berperang, berbalah, maka fa'aslihu bainahum, maka baikilah dak di antara mereka berdua, cari jalan dan ke mana supaya berlaku berhenti. Selepas keputusan telah sujud dah, fa in bagat ihdahuma, sekiranya satu kumpulan lagi nak menentang juga, maka Allah Taala kata faqatilu allati tabghi, maka serailah, serai, perangilah satu kumpulan yang mana yang menentang tadi, sehingga urusan kembali pada Allah Subhanahu wa Taala. Urusan kembali pada ni syarat Allah Subhanahu wa Taala bagi tahu. Fa in fa'at, sekiranya mereka sudah kembali, maka baiki hubungan mereka dengan cara adil, eh? Nah, cara adil, dengan cara molek dan cara adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, Allah Taala suka pada orang yang berlaku adil. Ni asas Allah Taala bagi tahu bila berlaku perbalahan sama-sama kita, dua kumpulan. Nah, maka baiki dengan kita Allah, dengan sunnah Nabi lagu mana? Bila semua setuju dah, tiba-tiba satu orang itu tak sitaa, tak sikun ni, maka hok tak sitaa tu kita kena perangi, kita kena habiskan. Itu pandai Allah. Ha ni bila boleh, tapi bila orang Islam balah sama-sama besar kan, tak tahu mana hak, tak tahu mana batin, maka panduan daripada kita Allah kepada dia, jangan terlibat, jangan terlibat, jangan terlibat perbalahan yang berlaku sama-sama Islam. Sejarah telah berlalu dah, Allah telah buat perbalahan berlaku di kalangan para sahabat.
Allah Taala qadar Allah, Allah takdir. Seperti mana Allah Taala takdir kan, dak sahabat minum arak, kena rotan, sahabat berzina, dak sahabat pergi kena rejam, dak balas pun Allah Taala takdir sebagai panduan pada kita. Sahabat ni kan nuju. Sahabat balas zaman dia adalah sahabat baik zaman dia. Baik zaman Muawiyah baik kan? Muawiyah memerintah 20 tahun, tak ada balas kan? Sebelum perbalahan sebelum tu oleh sebelum. Dan bagaimana perbalahan boleh berhenti? Perbalahan boleh berhenti sebab tak ramai terlibat. Ibnu Sirin dalam kita gambar dia, Ibnu Kasir dalam kita ada beda yang nihaya. Datangkan dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Sirin ini tabi'in, di antara kibar tabi'in. Dia bagi tahu ketika berlaku perbalahan di antara Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhuma. Tak, Muawiyah dengan Ali radhiyallahu anhuma balas kan, sehingga perang kan, Allah Taala buat tadi balas perang. Sebab-sebab dia semua kerana kecen, kerana percakapan tashwish yang dimainkan oleh apa dia, oleh Yahudi, oleh munafik, permainan dimainkan. Dia tempat tu jauh, tak bayangkan Muawiyah di Syam, Sayyid Ali di Madinah. Itu yang ruai-ruai tu ada dimainkan sehingga berlaku pembunuhan Sayyid Osman pun kerana percakapan. Sebab tu bahaya, sebab tu kita ada surah An-Nur, kita belajar ke tak? Tak boleh kecek orang Islam. Tapi yang kecek ni siapa dia ni? Orang-orang kufar, bukan orang di bawah tarbiah sahabat dia tabi'in, yang bawah tarbiah Nabi daripada sahabat ni jelas, dan mereka tak kecek. Tapi benda tu berlaku musim haji ke? Orang amam mari, orang luar mari, orang luar yang bunuh Sayyid Osman ni orang luar. Orang yang mana tidak dapat tarbiah ni, mereka suka dengar keburukan orang. Dan perkara begini berlaku kerana kecek. Sebab tu Islam jaga benda ni. Sebab tu ni turun surah khusus, ni surah Hujurat ni ajar pada orang Islam ni. Tak. Pertama kena besar Allah dan Rasul, nasihat Allah dan Rasul kena rasa besar dulu. Lepas tu tak kecek keburukan orang, tak ngupak, apatah lagi fitnah. Ini orang Islam jauh, orang Islam tak terlibat benda lagu ni. Tapi masa tu kan, sehingga berlaku pembunuhan Osman, kerana percakapan duk tuduh Sayyidina Osman ni, dia tengok keburukan Sayyidina Osman diwar-warkan kerana khilaf dengan sunnah Nabi. Tengok kan, kita belajar jarak. Nah, mereka nak timbul isu gapa Sayyidina Osman, gapa dia masalah Sayyidina Osman, keburukan dia gapa dia. Mereka cari perbuatan Sayyidina Osman khilaf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir dia. Isu di antara isu gapa dia? Sayyidina Osman bila di masa musim buat haji, bila bergerak daripada Arafah pergi ke Muzdalifah, kan tak? Ketika orang Nabi dari Arafah ni, daripada Arafah lagi. Tak? Nabi Abu Bakar semua sembahyang jamak belakang. Zuhur dengan Asar kan sembahyang jamak. Nabi sembahyang jamak dua rakaat. Nabi qasar dia dua rakaat. Lepas tu siapa dia? Abu Bakar sembahyang jamak dan juga qasar. Sayyidina Umar jamak qasar. Tiba-tiba Sayyidina Uthman dak dia sembahyang tamam, dia sembahyang zuhur 4 rakaat, kemudian dia sembahyang asar 4 rakaat. Di Muzdalifah pun dia sembahyang. Jadi ini kan kejutan. Sehingga sahabat-sahabat besar pun kejut juga. Ibnu Mas'ud kritik kan, ini bukan cara Nabi, ini bukan cara Abu Bakar, ini bukan munafik ni. Sahabat balas kritikan mereka kira-kira, tapi ada orang niat-niat jahat ni dah dijadikan isu ni. Dia guna nama Ibnu Mas'ud, guna nama sahabat gini, dia zahir kan khilaf dengan Abu Bakar, khilaf ni jadi kan dia timbul kan, dia buruk kan khilaf dengan Nabi. Ini dia main di channel. Bahawa orang kan himmah agama kan tinggi kan. Oh, gitu ni semua ni. Oh, tak boleh dah lagu ni khilaf dengan sunnah Allah, khilaf gini. Tuan-tuan, dia tidak berhukum dengan hukum Allah ni. Tahap tu bagaimana sahabat ni, tahap tu. Tak tu dia main. Hak lain jalan berlaku, tapi tengok munafik main kan. Yahudi main kan isu-isu gini, timbul kan. Sehingga orang termakan hasutan. Dia tengok sendiri kan. Tapi kita jelas ke sahabat-sahabat besar jelas. Saya semua kan dia ketua. Apa dia buat lagu tu? Sebab Arab sudah tersebar dah, Islam tu tersebar dah. Orang pada zaman tu peheh, orang sekitar tu yang tidak boleh jamak, tidak boleh qasar, orang duduk situ. Dia ingat musim haji ni, sembahyang zuhur ni lagu tu. Cara ni. Jadi Sayyidina Uthman nak kembali pada asal sebab dia tahu maksud sebenar. Dia mereka ni peha sunnah Nabi ni peha dengan benar. Tak, bukan peha dari sudut literal begitu. Sahabat tidak, sahabat bukan peha sunnah Nabi ni secara zahir, tidak, mereka peha dengan maksud. Sebab tu zaman Nabi kan bila unta terlucuk tak ada tuai kan, lagu mana Nabi kata biar kan. Zaman Abu Bakar biar. Tak, tapi zaman Sayyidina Umar biar juga. Zaman Sayyidina Uthman? Tak, zaman Sayyidina Uthman maka di ditangkap, dak diletak di dia ke tempat khusus, mana-mana lutut unta terbiar tak ada tuai dak, dia letak satu tempat di umum di masjid-masjid dak. Unta siapa dia tuai ile unta maka ambil situ tu sama saja ubah dak kan. Sedangkan hadis Nabi bagi tahu bila orang tanya Nabi Rasulullah kalau unta terbiar lagu mana, Nabi kata biar apa sibuk dengan untanya, ada tuai dia tu.
Nabi ditanya, kalau kambing lagu mana? Kambing kalau tengok tepi agak, kalau tak dia kamu dia kau serigala. Kambing boleh ambil. Kambing boleh ambil. Sesuai dengan zaman itu. Unta Nabi suruh biarkan. Maka Abu Bakar biar, Saidina Umar biar. Tapi Saidina Uthman dia buat rumah khusus, dia Baitul Ma. Ada tempat khusus. Tapi Saidina Ali, Saidina Ali jual pula. Unta. Berapa zaman Ali jual? Tengok sahabat paham. Dia bukan literal gitu, sahabat paham agama. Dia paham dengan jelas. Unta banyak. Jadi jadi kan dia penuh, kena kena bagi makan lagi susah, kena bayar pula. Sah pula. Jadi tu dia tak kata. Jadi ni habis harta kerajaan. Tak, tak ada pasal-pasal pula. Jadi kerajaan pula jumpa dengan unta dia. Bila gemuk-gemuk molek, dia tu dia ambil sengih-sengih tak balik. Jadi saya Ali kata saya ni jual. Jadi mana-mana tu dia kena kena pada kerajaan. Kan berubah kan, tengok maksud keadaan dah berubah. Bapa tak, saya normal, saya normal semua bapa takak. Sebab orang curi dah zaman dia. Zaman Nabi orang tak curi. Zaman Abu Bakar orang tak curi. Zaman saya normal orang tak curi lagi. Zaman dia mula dah. Tak, tak ada tuai hilang. Khabar-khabar tuai cari hilang. Tak, hilang, hilang. Jadi, jaga. Jadi, mereka paham maksud agama. Tapi orang yang gopoh tengok literal agama gini kan dah. Maka dia timbul isu, dimainkan di sana kan. Sehingga berlaku pembunuhan. Tuan ni bahaya kecek ni. Sebab tu surah khusus turun perkara ni. Dia sehingga berlaku kerana kisah ni Uthman lah. Balah dia, apa dia? Muawiyah dengan Sayyid Ali radhiyallahu anhu. Dia semua hukum Allah berlaku. Dia, di sebalik ni ada munafik-munafik yang main peranan. Main peranan. Dia tengok para sahabat. Ibnu Sina bagi tahu ketika berlaku perbalahan Muawiyah dengan Sayyid Ali ni. Sahabat ada ketika itu 10,000 sahabat ada. 10,000 sahabat. Jadi sahabat yang terlibat berapa orang? Yang terlibat kata Ibnu Sina 30 orang lebih ya. 30 orang sahabat saja yang terlibat. Sebab tu pembalahan boleh berhenti. Dia makin sikit makin mudah berhenti. Makin sikit. 30 orang yang terlibat sahabat. Tu pun terlibat kerana terpaksa. Keadaan-keadaan tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Keadaan-keadaan tertentu. 30 orang sahabat terlibat. Majoriti sahabat tak terlibat. Abu Hurairah, besar-besar, Usamah. Tak. Semua Ibnu Mas'ud, semua besar-besar. Tak terlibat. Walaupun mereka duduk duduk belah Muawiyah, duduk di Syam ataupun duduk di... Mereka tak terlibat. Mereka jalan macam kehidupan biasa. Bila dia ajak dia pujuk ke tak, dia kata tak terlibat. Hadis-hadis banyak ke tak, pergi jumpa Ibnu Umar, mari perang. Pergi jumpa dia ni, mari perang. Perang dengan siapa dia tanya? Aku perang dengan orang kafir ya. Mula saya perang orang Islam. Tak ada. Semua tengok jawapan-jawapan mereka. Tak terlibat. Ini cara kita. Bila tengok orang Islam balas besar, jangan terlibat. Jangan terlibat. Bila tak terlibat dah, aku boleh sesat. Ya kau terlibat, dan Nabi sudah bagi tahu dalam hadis ni dah. Perbalahan ni dia akan jadi warisan. Warisan. Kalau kita terlibat kan, lama nak jadi turun temurun. Perbalahan ni. Dan ni panduan daripada kita Allah. Beki. Kalau tak boleh beki, jangan terlibat. Itu perbuatan para sahabat. Sunnah para sahabat. Tapi, pertama beki. Innamal minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin ni bersaudara. Macam mana boleh balah? Fa'aslihu bayna akhawai. Kena beki dulu. Nah, biasa sah. Biasa. Sehingga dalam hadis nama yang bagi detail, sehingga boleh pelawak. Patut pelawak ni tak boleh. Orang mukmin ni tidak pelawak. Hadis ni kan. Orang mukmin ni tak pelawak. Nabi tanya. Nabi ditanya kan. Orang mukmin dia curi-curi. Orang mukmin berzina. Orang mukmin minarok. Semua orang mukmin. Tapi orang mukmin pelawak. Orang mukmin tak pelawak. Tengok pelawak ni besar. Berdosa ni perkara yang besar. Orang mukmin daripada itu tidak. Orang mukmin boleh berzina. Orang mukmin boleh minum arok. Orang mukmin boleh curi. Tapi orang mukmin tidak akan khianat, dia tidak akan pelawak. Orang mukmin khianat. Tapi pun begitu, Nabi benar ya. Nabi kata bukan pun dusta ya. Mana? Bila untuk menyelesaikan perbalahan. Menyelesaikan perbalahan. Perbalahan. Kita boleh. Tak. Kecek tak. Orang musuh dua kata, kata kecek. Dia tu puji kamu ni. Untuk menyatu ya. Boleh pula. Dibenar ya. Nayak besarnya untuk bersatu ni. Dia semua. Apa banyak kita sekarang ni? Kita bokok perbalahan seluah-luahnya. Bahkan kita jadi seni kan. Tak, gambar dia bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita lapik, kita hias perkataan itu kan. Bersetuju untuk perbalahan. Wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah Taala bagi tahu. Itu istilah lama. Istilah dalam Quran kan. Mereka batu membatu dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu bersetuju untuk tidak bersetuju tu. Tak. Ini perkataan kufur. Tak, perkataan yang Allah SWT larang. Larangan Allah SWT. Allah Taala suruh mukmin wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, di atas barakah dan takwa. Kita buat dak wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Setuju terima dengan sistem ni, setuju untuk tidak bersetuju. Setuju balah. Setuju balah. Tak jauh. Jauh. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, di
dibina lagi. La yasar qaumun min qaum, janganlah satu kaum dak buat nganyi pada kaum yang lain. Asa an yakunu khairan minhum, boleh jadi hok dia nganyi itu dak kaum ini yang di, yang dipersendakan itu lebih baik daripada mereka. Begitu juga wala nisa min nisa'in, janganlah wanita dak satu golongan wanita mempersendakan wanita lain, boleh jadi dak wanita yang dipersendakan itu lebih baik daripada yang persenda gitu. Wala talmizu anfusakum, jangan kamu mengaibkan. Tengok Allah Ta'ala guna anfusakum, jangan kamu mengaibkan diri kamu sendiri, mana sesama kamu. Wala tanabazu, jangan kamu gelah, jangan kamu saling tanabazu bil alqab, jangan kamu saling gelah. Ni orang tadi tidak ada tamadun. Tak, jadi gelar kan? Yang makin jauh daripada kita Allah, makin jauh daripada tamadun sebenar kan? Dia gelar tak, nama molek dia panggil nama gelar. Nama gelar dia tanda ulam apa dia? Masyarakatnya bermasalah. Masyarakat masalah. Dia ada nama sebenar, dia ada nama gelar. Ini bahaya. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Tak, seburuk-buruk nama selepas iman adalah fasik, seburuk nama. So, wa man lam yatub, siapa dia tidak bertaubat, tak, fa ulai kamu, itulah orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, ijtanibu katsiran minadh dhann, jauhilah daripada sangka buruk. Kerana ba'dadh dhann, sebahagian dhann ni ismun, dosa. Gapo dia sebahagian sangka buruk? Sangka buruk ni dosa. Daripada sangka buruk ni tajassasu, pergi cari keaiban, cari kebenaran untuk kebenaran itu keburukan, cari keburukan yang merupakan kebenaran itu untuk disebarkan. Ha ni tidak dibenarkan. Walaupun atas nama kebenaran, nak tahu benar-benar lagu mana sebenar, dia royak lagu ke apa, jangan, tak ada makna. Kebenaran itu keburukan, dia sepatut disembunyikan. Orang mukmin kita belajar dah, dak surah An-Nur ni Allah Taala tu ayat khusus, wala tajassasu, jangan kamu cari aib orang yang cari dosa. Wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan kamu mengumpat sesama kamu. Mengumpat ni apa dia? Kecek tetap orang itu tak suka. Walaupun benar. Sahabat tanya, okay? Walaupun benar ya Rasulullah, walaupun benar. Benar tu mengumpat kan? Kalau tak mengumpat, tuduh pula. Tuduh pula. Fitnah pula dia panggil. Tengok, tak habis tutup jalan. Tak ada. Tak. Pahat nak buat lagu mana? Nak ngepeng lagu mana dengan molek gini? Tengok dengar. Tak ada, kena langgar belakang, okay? Kena langgar belakang. Untuk naikkan kita, kena jatuhkan orang. Okay? Ini tu kau kan. Kita rosak. Kita rosak. Maruah orang Islam tak ada nilai. Maruah orang Islam tak ada nilai. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan? Kamu suka ke? Adakah di kalangan kamu suka makan daging saudara dia yang sudah mati tu? Fakir itu. Apa sudah mati? Sebab dia tak ada depan kan? Seperti orang mati, dak kecek eh. Dak ratah dia. Dia tak ada depan. Fakir itu. Kamu tak suka ke tengok? Tamsilnya Allah Ta'ala buat perumpamaan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Inna Allah tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala maha penerima taubat, dia maha pengasih. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wahai manusia, kami yang jadikan kamu laki dan perempuan, kami jadikan kamu bangsa yang pelbagai, kabilah yang pelbagai, sebenarnya untuk kamu kenal Allah, kenal kehebatan Allah, kebesaran Allah, tak serupa kan. Nah, ini tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran warna kamu dan juga bahasa kamu. Kita baca surah Makiyah kan, tidak, Allah Ta'ala jadikan manusia ni berbeza warna kulit dan juga bahasa dia. Tidak, sebenarnya sebagai tanda kebesaran Allah. Inna akramakum indallah, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah ialah atqakum, yang paling bertakwa. Inna Allah alimun khabir, Allah Ta'ala maha mengetahui, maha jelas tetahamu. Qalatil a'rab amanna, berkata orang Arab badui, kami telah beriman. Allah Ta'ala kullam tu'minu, katakanlah lam tu, iman tak masuk lagi. Walakin kulu aslamna, tapi katakanlah aslam, baru Islam, baru Islam, baru zahir, baru iman tak masuk dalil lagi, baru zahir. Walamma yadkhulil iman fi qulub, iman belum masuk lagi dalam hati kamu, iman belum masuk lagi dalam hati kamu. Mari kisah ni Allah Ta'ala letak sini bawah, nak begitu orang ada sifat atas tadi, orang ada sifat tadi. Dan orang yang mana depan Nabi kecek lagu tu macam orang biasa, iman tak masuk, tu tanda iman tak masuk lagi belakang tu. Orang yang mana mari dengar berita tak cek dulu, orang yang mana balas sama-sama Islam, orang yang mana jenis gelar, jenis cari keaibah, jenis ngupak ni, iman tak masuk lagi tu. Ni Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan ni. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu orang Arab baru ni, dia dakwa dia beriman, Allah Ta'ala kata beritahu mereka iman tak masuk lagi. Walakin kulu aslamna, walakin baru Islam. Dalam Quran, bila Islam dengan iman duduk sekali, dia beza.
Tapi bila sebut salah satu, dia masuk dua-dua. Dia masuk semua. Itu kaedah dalam bahasa Arab sendiri. Bahasa Arab sendiri, dalam Quran, dalam hadis. Kaedah ni mutariq, kemah, dia tak berubah. Kalau sebut wa nahnu lahu muslimu ni, muslimu situ tu wa ana minal muslimin, itu bukan istilah saja. Itu muslim, muslimin dan mukminin sekali. Dia kaedah dia, kalau sebut so, sama ada muttaqin mukmin ataupun muslim, maka situ sempurna. Muttaqin sempurna, mukmin sempurna, muslim sempurna. Tapi kalau dia sebut dua, asalnya nak beza. Man Islam dengan iman tu beza. Dalam hadis Nabi kan, hadis Jibril kan, tak, bila malaikat mari sebagai seorang lelaki tanya Nabi, mal Islam, maka Nabi kata Islam sekian-sekian, mal iman, iman sekian-sekian, ihsan. Jadi beza. Bila sebut sekali dia beza. Dan bila sebut so aja, muhsinin, muhsin itulah muslimin, muhsin itulah mukminin. Besar. Dia kaedah dia begitu. Kaedah dia begitu. Tapi sini Allah Taala sini untuk bagi tahu orang yang mana ada penyakit tadi, itu iman tak masuk lagi, iman tak masuk lagi. Ataupun ketika mana dia kecek tu iman tak ada. Iman tak ada, iman keluar. Tak, iman keluar. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, sekiranya kamu taat pada tak guna fa'an. Mana dengan kamu buat sentiasa taat pada Allah dan Rasul, maka iman akan masuk dalam hati kamu. Walamma yurikhul iman ni belum lagi masuk. Nak masuk dah, tapi belum masuk lagi. Bagaimana nak masuk? Wa in tuti'ullaha, sekiranya kamu taat pada Allah. Terus taat pada Allah dan Rasul, maka iman akan masuk. La yalidkum min a'malikum syai'. Allah Taala tidak akan mengurangi amal kamu sedikit pun. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minun, Allah Taala bagi mukmin yang sebenar-benar ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasul. Kemudian dia tidak ada ragu-ragu. Dia wajahadu bi amwal, tengok ni. Dia berjihad, berjuang dengan harta mereka, dengan diri mereka di jalan Allah. Ni tak gila lagi ni. Aku iman lagu mana? Jadi nak jadi masuk dekat rumah. Ini tujuan dia. Maka kena keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus sadiq, itu orang yang jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lam. Kamu nak ajar, nak bagi tahu bahawa kamu tahu tak dengan Islam kamu ni, tak mana kamu bagi tahu kamu lebih tahu tentang iman kamu daripada Allah. Tak. Allah tahu berlaku apa yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah tentang segala sesuatu alim. Tak sedar ke? Bahawa Allah lebih mengetahui. Bila Allah telah kata begini, walaupun kamu rasa kamu beriman, tapi Allah kata tak. Yamununa alaika an aslamu, mereka menyangka dengan masuk Islam ni mereka telah buat baik pada kamu. Ni silap eh. Ni tarbiyah orang baru masuk Islam ni. Dia ingat dia mari serah diri pada Nabi, tak bagi tahu dia Islam ni. Dia ingat dia telah berjasa pada Nabi. Tidak, mana ada. Tak. Kita beragama, kita berusaha agama ni, ajak orang pada Allah Subhanahu taala, sebenarnya untuk diri kita sendiri belaka. Jadi kita sedih. Kullu tamunnuna alayya islamakum, bagi tahu pada mereka umat, jangan kamu rasa kamu telah berjasa dak pada kami dengan sebab kamu, Islam kamu tu. Bal Allah yang munani, bahkan sebenarnya Allah SWT telah bagi kurnia pada kamu, pilih kamu jadi Islam. An hadakum ilal iman, Allah SWT telah bagi pada kamu hidayah iman. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu benar-benar jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah ya'lamu ghaiba sama, Allah Taala tahu perkara ghaib sama ada di langit dan di bumi. Wallahu basirun bima ta'mal, Allah Taala jelas apa yang kamu buat. Surah Tahrim. Liman nakasun, Suratul Tahrim, Surah Tahrim. Allah Taala namakan surah ni Surah Tahrim. Tahrim ni apa? Penharaman yang telah dibuat oleh Nabi, yang Allah Taala tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu apa saja kesilapan Nabi ke, kalau kena buat, Allah Taala tegur. Bila tidak ada teguran itu benar. Itu benar. Surah ni. Dan ini berkenaan dengan keluarga, berkenaan hubungan suami isteri, berkenaan rumah tangga. Jadi tengok ayat-ayat kisah Nabi ini, asbab saja seperti mana kisah Khawlah tadi dari surah Mujadalah tadi, sebagai asbab sebenarnya untuk tarbiyah orang Islam. Jaga ihtimam keluarga ni, jaga isteri molek ni, hubungan muamalat dengan molek di sana ada perintah Allah. Jadi nak jadi orang yang mana tegak hukum Allah luar dalam rumah tangga paniti, sebab tu orang Islam kena jujur. Dia tak sia orang dalam rumah ikut dan dia ikut dan lepas tu wayak kau orang zahir kepada orang dia ni pejuang Islam. Tak ada. Dia tak kejar dia orang. Orang lagu ni Allah Taala tak akan pilih. Batu ihtimam dalam rumah. Hidupkan agama. Setiap rumah tangga kita diatur dengan perintah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lagu ni boleh tegak hukum Allah SWT. Dia insijam dia. Dia nak jadi orang mukmin dalam rumah begitu, luar rumah pun begitu. Kalau tidak dia akan lain orang. Mulut lagu lain, dalam hati lagu lain. Jawab ni payah. Dan Allah Taala jadikan, Allah Taala namakan surah Tahrim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, Allah tegur nabi, lima tuharimu ahlallah, kenapa kamu telah mengharamkan apa yang telah halal? Tabtari mardhat semata-mata untuk dapat reda isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim, sedekah Allah Maha Pengampun pengasih. Okey, apa ni? Okey, Hafsah dak pakat dengan Aisyah, dak berkenaan dengan madu. Dak madu. Jadi kita tahu nabi kan sensitif. Nabi dengan bau busuk ni sangat sensitif. Jadi ada seorang isteri nabi ni suka bagi madu pada dia. Dan nabi suka madu, nabi suka madu. Dak. Jadi bila dia pergi jumpa Aisyah, Aisyah kata, dak bau apa ni? Tak menzahirkan, tak bangun tak boleh. Jadi nabi heran, tak makan madu ya? Tak. Jadi pergi rumah Hafsah pun, Hafsah kata bangun pelik ni. Ni cara permainan orang mana isteri ramah ni, isteri dia ni, orang soleh belakang ni, ni cara. Dan Allah tak ada jadi kekeh. Tak. Sehingga nabi bersumpah kan tak? Demi Allah, tak semua isteri, tak si nabi tak si jadi asbab dia mengganggukan orang lain. Bangun busuk, menyebabkan orang lain jadi tak. Jadi nabi telah bersumpah nabi tidak akan minum lagi madu. Tak akan minum lagi madu. Karena menyebabkan mulut nabi jadi busuk. Sebab isteri dia kan? Isteri dia. Ni fitrah nabi, fitrah nabi. Ni hak benar. Tak, fitrah nabi bila nabi cukup sensitif. Sebab malaikat mari sentiasa mari berjumpa nabi, kesek dengan nabi kan. Jadi tegur-tegur begini ni, nabi tak tahu permainan daripada isteri dia. Jadi nabi ingat busuk sungguh. Benda-benda tu tak busuk. Jadi ini permainan daripada isteri nabi. Jadi Allah Taala tegur nabi. Lima tu harim. Kenapa kamu halalkan, mengharamkan apa yang halal? Yang Taala halal untuk kamu. Semata-mata supaya isteri kamu puas hati dengan kamu. Puas hati dengan kamu. Sebab nabi tak terlintas langsung. Tak. Dengan jujur nabi ini ingat kau benda tu sungguh. Wallahu ghafur. Allah Subhanahu Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Qad faradallahu lakum tahillata aymanakum. Allah SWT telah buat keputusan ada. Nabi kena batalkan dia punya sumpah dia tu. Allah SWT telah fardukan ke atas kamu dah, untuk kamu batalkan sumpah kamu tu. Wallahu mala, Allah lah tuai kamu. Dia lah alim hakim. Ingatlah id asaran nabi ila ba'di azwaj hadisan. Ingatlah ketika mana nabi telah kecek rahsia kepada sebahagian isteri dia. Satu percakapan. Falamma nabba'at bih, maka bila isteri dia bagi tahu pada nabi, wa adharallahu alaihi arafa ba'dahu wa arada an ba. Jadi Allah Taala telah zahirkan perkara tu. Rahsia apa dia? Allah Taala redah ke? Percakapan rahsia di antara Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Allah Taala telah zahir pada nabi. Dan Allah dan nabi telah bagi tahu sebahagian pada isteri dia. Falamma nabbaha bih, bila nabi bagi tahu pada isteri dia, qalat man amba'aka hadha, lalu isteri dia tanya, siapa dia bagi tahu pada kamu ni? Qala nabba'ani al-alimul khabir, yang bagi tahu pada aku Allah SWT, al-alimul khabir. Maka tu ayat tegur isteri nabi, in tatuba, sekiranya kamu berdua bertobat pada Allah, maka faqad sagat qulubukuma, faqad sagat qulubukuma. Sekiranya kamu berdua bertobat kepada Allah SWT, maka faqad sagat qulubukuma. Ni kita ni betul terjemahan dia. Maka sesungguhnya hati kamu memang condong ke arah kebaikan dah. Sagat dah kepada Allah SWT. Jadi kebanyakan tafsir faqad sagat, sekiranya kamu bertobat kepada Allah SWT, sesungguhnya kami memang hati kamu tu dah condong ke arah apa dah, jauh daripada hak. Hati kamu condong daripada kebenaran, tidak mahu ikut kebenaran. Itu yang biasa. Kita tengok terjemahan itu, terjemahan yang salah. Tak. Sebenarnya Allah Taala bagi tahu, sekiranya kamu bertaubat, ni Hafsah dengan Aisyah radhiyallahu anha, maka faqad sagat qulubukuma, sesungguhnya Allah Taala bagi tahu, memang hati kamu berdua ni sudah condong ke arah kebenaran dah. Wa in tadhahara an, sekiranya kamu berpakat untuk menentang nabi, tak. Fa inna Allahu wa mula, maka ketahuilah nabi ni pembela dia siapa dia? Allah, Jibril dan wasalihul mukminin, dia juga orang soleh di kalangan mukmin. Wal malaikatu ba'da zalika dahiyo, dan para malaikat selepas tu dah akan jadi dah backup nabi, dah pembela nabi. Jadi ini teguran Allah SWT kepada dah sebagai isteri nabi, sebagai isteri nabi. Nak suruh bapa, nak suruh bapa, nak suruh isteri dengan suami dia sama ya. Sebab tu dia panggil zauj. Zauj ni apa dia? Fikir dia, cara hidup dia, tuju, ahlak tuju ni sama ya.
Dalam Quran begitu. Bila bila fikir tak sama, dia panggil imra'atun juga. Dia panggil imra'atu biasanya. Tak sama dia sudut, ataupun dia tak leh nak sama dia sudut mana? Dia sudut, tidak sekufuk dah. Tak leh seperti mana tak leh bagi zuriat. Tak. Maka dia kira tak sama, dia tukar lalu imra'ah. Imra'ah. Zawq ni semua. Tak. Dia sudut zahir pun dia sama, batin pun dia sama. Zahir pun sama. Kalau batin sama, zahir tak sama, kan tak? Batin sama kan tak leh nak mengandung apa? Dia panggil imra'ah lalu, dia akan tukar lalu. Macam imra'ati Ibrahim. Tak. Sebab dah tua dah, ajus. Dia panggil imra'ah. Kalau tak sama dari sudut fikir pun, dia panggil imra'ah juga, dia tukar. Itu dia sudut bahasa Arab, dari sudut bahasa Quran. Bahasa Quran. Asa rabbuhu in talaqakunna an yubda. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sekiranya Nabi cerai kamu, Allah Taala akan ganti orang lain. Azwaj, isteri yang lebih baik lagi daripada kamu semua. Muslimat ini sifat-sifat muslimat. Orang muslimat, orang mukminat, qanitat, yang apa? Yang hanya yakin pada, yang bergantung hanya pada Allah SWT, yang sentiasa bertaubat, abidah ahli ibadah, sa'ihat, yang banyak ibadah, banyak puasa, sa'ihat. Di antara makna sa'ihat, ya, sa'ihat ni sama ada hijrah ataupun yang banyak puasa. Thayyibatin wa abkara. Thayyibatin wa abkara, sama ada janda ataupun anak darah. Allah Ta'ala boleh tukar, Allah Ta'ala boleh bagi. Ya ayyuhallazina amanu, oleh kerana itu, dan itu juga dia sebenarnya surah. Wahai orang beriman, ku anfusakum ahlikum nara. Lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Cara rumah tangga. Usaha di atas rumah tangga ni penting. Usaha agama dalam rumah tangga kita biar ada. Yang Allah Taala tunggu ayat khusus. Jadikan kes Nabi ni tak sebagai asbaan. Supaya rumah tangga terbina di atas agama. Di atas agama. Dan sebenarnya ayat surah ni maksud dia ni lah, ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, ku anfusakum ahlikum nar, lindungilah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, daripada api neraka. Wa quduhan nas, yang mana api neraka ni bahan bakar dia manusia dan batu. Dan dari neraka ni alaiha malaikatun ghilaz, ada malaikat yang sangat keras, yang sangat kasar. La ya'sunallah, mereka tidak akan derhaka pada Allah. Apa yang Allah Taala suruh semua mereka buat, yafa'aluna ma yu'maru, mereka buat apa yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru al-yawm. Dan bila balik akhirat nanti akan diberitahu, wahai yang beriman, wahai orang kafir, la ta'tadiru al-yawm, kamu tidak akan diberi keuzuran lagi. Innama tujzauna ma kuntum, kamu dibalas hanya sebab perbuatan kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, kembali kepada beriman, wahai yang beriman, tubu ila Allah taubatan nasuha, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Asa rabbukum, mudah-mudahan Allah SWT akan ampunkan dosa kamu, kesilapan kamu, kafarahkan. Wa yudkhilakum jannatan di atasnya, akan masukkan dalam syurga, mengalir di banyak sungai-sungai. Pada hari yang mana la yukhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu, Allah Taala tidak akan hinakan lagi orang mukmin, nabi dan juga orang mukmin yang bersama dengan dia. Nuruhum yas'a bainah, cahaya mereka berada depan mereka di pada mahsyar nanti. Wa bi aiman, dia di belah kanan mereka. Yaquluna rabbana, dan mereka mohon pada Allah SWT, atmim lana nur, sempurnakanlah kepada kami cahaya kami. Sebab takut ni takut sekerak ya. Sebab munafik yang kita baca dah surah Hadid kan, orang munafik ni sekali dulu. Bagaimana dia tipu masyarakat dunia kan, duduk sekali dengan orang Islam, dia bawa Islam. Tapi berjalannya kau jauh, maka dipisahkan di antara orang mukmin, tak ada cahaya dalam kegelapan. Apa bahaya? Perjalanan yang sangat jauh, dah beratus-ratus tahun akhirat. Dah, kita perlu pada cahaya. Dan orang mukmin tengok ni, orang tak ada gambar kan. Sehana di akhirat ketika dibangkitkan, dapat mereka ada cahaya, tapi pun begitu kerisauan. Dan doa kepada Allah SWT, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunlah dosa kami. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya kamu berkuasa atas segala sesuatu. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar, wahai orang beriman, berjihadlah untuk hapus kekufuran dan juga orang munafikin. Waghluz alaihim, dan tegahlah dengan mereka, tegahlah dengan mereka. Wa ma'wahum jahannam, kesudahan mereka dan ke jahannam juga. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat, seburuk-buruk kena usaha. Hancurkan kekufuran dia tu, cari jalan bagaimana goncang, seperti mana Nabi Ibrahim kan, cari jalan dengan kaum dia, dengan cara pujuk, dengan cara sebab peringkat dia pecah berhala. Dia tak boleh bagi orang kafir duduk dari selesai kebatinan, sebab dia pun akan diuji juga. Dia kena bagi peluang pada dia, bagi peluang pada dia. Sebenarnya gitu, tengok Nabi kan tak berhenti kan, lepas habis Mekah, kuasai Mekah, Taif pula Nabi tuju pada Taif pula, gitu Taif pula. Lepas tak, kita tahu kan, lepas bukan lepas Mekah, lepas Hudabiyah ya, balik daripada Mutah ya, tulis surat pada semua Rum,
pada semua raja-raja. Sebab tugas Nabi, sebab semua orang berhajat pada iman, semua orang berhajat pada la ilallah, semua orang tidak ada kalimah la ilallah bal akhirat kan neraka. Ramai kan? Bukan kita berhajat, semua orang berhajat. Dan semua. Dia bagaimana besarnya kita punya kesalahan sebenarnya. Tak. Nabi bagi tahu ke tak? Satu orang jiran tak tidur dalam kening, jiran dia mati apa dia? Tidur dalam kelaparan dia ke tak? Tidak beriman kan Nabi bagi tahu? Tidak beriman. La yu'minu ahadukum. Tak. Nabi kata tidak beriman. Mana tidak sempurna iman kamu, tak ikutlah tak bahasa Nabi, tidak beriman kalau kita tengah harfiah dia. Tapi ulama terjemah ke tak? Mana tidak sempurna iman kamu, satu orang jiran yang mana tidur dalam keadaan kenyang, jiran dia kelaparan. Bah bayar kan waktu makan ni, makan di atas dunia ni. Bagaimana dengan iman ni? Dengan tanpa iman dia masuk mati, masuk neraka, kekal selama-lamanya. Kerana kelemahan kita, kelemahan kita, kecuaian itu daripada pihak kita. Kita tidak tunjuk pada Islam yang sebenar. Islam yang mana menyebabkan semua orang yang dahaga sebenar. Nah. Kerana kelemahan. Kita duduk cara hak kita, hak kambing kita, hak lembu kita. Nah, tak tahu belakang dah. Nah. Tak sibuk lagi. Tak nah. Pecing, kicau kalau kena. Makan, rusing ke apa dia lagi. Nah. Bagaimana nak guna soleh yang ada, sepatut bagaimana nak guna dia. Apa yang dia ada untuk apa dia, untuk islah orang. Untuk islah orang. Lama lagi tu. Tak, kita punya permintaan-permintaan ramai lagi. Tak, Kelantan kita pun banyak lagi. Kelantan kita. Tak, masjid-masjid ni kosong lagi. Masjid jadi apa dia? Jadi apa dia? Jadi tempat anjing, jadi tempat binatang. Di Kelantan kita lagi. Tak, masjid. Masjid orang pakai buat, tapi tak ada orang nak imarah kan. Tak, orang tempat ter, tak ada ragbah dah, tidak ada keinginan dah. Tak pandai dah. Tak pandai. Dah. Tak ada orang nak pergi. Tak. Sebab tu kita kena biar, kita kena didik semua ke tak? Tarbiyah, pergi dengan harta sendiri, pergi dengan belanja sendiri, pergi dengan diri sendiri. Baru boleh gerak. Kalau kita mengharapkan, pergi kena bayar, apabila orang nak bayar. Orang tak bayar tak sendiri, dan orang lagu ni tak ada kekuatan. Tak, dia tak puas, dia buat, dia tak ada kekuatan, tak ada kekuatan. Tak, kita kena pergi sendiri. Dia pun nak ajar orang-orang lagu ni, tak, tu yang boleh belakang dah ni, luluh belakang dah. Belakang dah. Kita pergi tempat berat lagi, orang. Tak. Boleh jadi tok guru belakang dah ni. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzi nakafaru imra'atan. Allah Taala akhirkan surah ni buat perumpamaan tentang contoh-contoh berkenaan dengan orang kafir. Imra'atan iaitu isteri Nuh. Wa imra'atan dia isteri Nabi Lut. Dia tengok dia tidur sebatang dalam rumah tapi tidak jujur dengan Allah dan Rasul ke tak? Tak ada ke mana. Allah telah buat perempuan berkenaan orang kafir di kalangan perempuan isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina, yang mana mereka ni Allah telah bagi di bawah hamba, dua hamba kami yang soleh. Tapi fakhanatahuma, mereka berdua khianat pada kedua-dua ni. Khianat dari sudut mana? Dari sudut agama, bukan dari sudut apa dia, dari sudut nasab. Tidak, dari sudut nasab tidak ada nabi dikhianat dari sudut nasab ni. Mereka khianat di sudut agama. Fakhanatahuma falam yughni anhuma min Allah syai'. Allah Taala bagi tahu, tengok suami Nabi pun tidak boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah sedikit pun. Tak ada. Apa ya ni bagi tahu. Setiap orang diuji dengan amalan masing-masing. Amalan masing. Tak luluh dengan Allah kan tak ada makna. Suami Nabi. Tak. Suami Nabi. Dia anak Nabi pun. Anak Nabi. Seperti anak Nabi Nuh kan. Dan wakilah dukhulan nar man dakhirin, dikata pada mereka berdua di akhirat nanti silakan masuk neraka bersama orang yang masuk neraka. Wadaraballahu, dan Allah telah buat perumpamaan berkenaan dengan orang yang beriman, iaitu imra'ata fir'aun, isteri fir'aun. Idh qalat rabbi ibn li, ketika mana dia berdoa pada Allah, binakanlah untuk aku di sisi kamu sebuah rumah ni, sebuah rumah yang khusus di syurga. Wa najini min fir'aun, selamatkanlah aku daripada fir'aun, daripada amalan dia. Wa najini min qaumi dhalim, dan selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Begitu juga Maryam. Maryam binti Imran, dan Maryam anak perempuan Imran, allati ahsanat farajaha, yang jaga maruah diri dia. Lalu kami bagi pada dia, kami cipta pada dia daripada roh kami Nabi Isa AS, wasaddaqat, dan dia telah membenarkan bikalimati rabbiha, dengan perintah Allah, dengan ketentuan Allah, dengan hukum Allah, dan juga kitab-kitab dia. Wa kanat minal qanitin, dan Maryam termasuk di kalangan orang yang mana taat pada Allah Subhanahu taala. Qanitin, tak bergantung hanya pada Allah SWT. Habis surah Tahrim, esok pagi esok surah Taghabun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.